Ada yang bisa menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib, ini Khulafa Ar-Rashidin namanya, yang kelima Talha bin Ubaidillah, yang keenam Abdurrahman bin Auf, yang ketujuh Said bin Zaid, yang kedelapan Said bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sembilan Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hafal dua bait syairnya. Ada dua bait syairnya juga. Ya, lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibn Auf wa Az-Zubair ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Selesai. Nabi itu punya sebaik-baik sahabat yang Nabi tegaskan dalam sebuah hadis, mereka masuk di dalam surga yang penuh dengan keutamaan. Mereka adalah Talha, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, Ibnu Auf, Abu Ubaid bin Al-Jarrah, ditambah dua Sa'ad, yaitu Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Khulafa Ar-Rashidin, 4. Selesai 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Baik.